Kapolda Kalimantan Tengah mewakili Kapolda menyampaikan seminar tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Terima kasih kepada BEM dan khususnya juga dari pihak Komunitas UPR bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan ini. Ya, menyelenggarakan kegiatan ini dan kita sukses menggalang seluruh pemuda untuk kita ajak kembali mereka untuk mengetahui sejarah ya tentang pemuda, sejarah tentang proklamasi, sejarah tentang lahirnya Pancasila sebagai ideologi ini, kemudian bagaimana merawatnya, menjaganya ya, agar tidak ada ideologi lain yang merongrong bahasa Indonesia sehingga rusak kedaulatan bahasa Indonesia. Demikian juga kita juga berikan kepada pemuda ini harapan-harapan. Di mana pesan yang tadi kita sampaikan yaitu sebagai mereka sebagai agen perubahan, agen pembangunan, ya, agen modernisasi, ya, agen meningkatkan mutu pendidikan, dan yang terakhir mereka harus mempunyai semangat juang yang tinggi. Ini harapan kita. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak dengan sekarang ini kan banyak ideologi luar yang ideologi lain, sisi lain masuk ke baik, jadi ini memang tantangan kita. Fakta kita sebutkan tadi ya, ideologi-ideologi ini baik yang sifatnya menjurus kepada agama, menjurus kepada apa ekonomi ya, juga pemahaman politik ya, dan juga merusak kedaulatan, ini jadi tantangan buat kita. Nah, ini tantangan itu nyata, itu ada ya, lewat internet, media sosial yang saat ini dan interaksi yang di lapangan ini. Nah, ini mengurangi interaksi, ini mengurangi mereka agar tidak terpakan di media sosial yang saat ini sangat masif. Dengan interaksi ini, pertemuan ini, penanaman ini membangkitkan mereka untuk edukasi dan juga imun ya, untuk melawan ideologi-ideologi yang ada di Indonesia ini melewati tadi itu media sosial. Bagaimana dengan Polda Pak sendiri Pak sebagai untuk counter dari pada ideologi ini? Pertama kita lakukan sosialisasi seperti ini. Ini merupakan suatu pola pendidikan kita, edukasi mereka. Itu sosialisasi datang ke sekolah dari SMA, SMP, ya, SD, kuliah saat ini. Ya. Kemudian juga kita segmennya berbeda-beda, juga materinya berbeda-beda. Tetapi semua itu adalah menghadirkan negara untuk membina mereka ya, agar mereka tidak mendirikan suatu kedaulatan baru, ideologi baru, termakan liberalisme dan provokasi yang sangat berbahaya yang bisa menimbulkan perpecahan atau konflik ya, dari hoax, hate speech yang menjurus kepada salah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya.